Hai guys, selamat datang kembali. Menurut sumber orang dalam Bulgari, Lisa dikabarkan tengah melakukan syuting di salah satu hotel yang ada di Paris hari ini. Kita semua ketahui bahwa konser Blackpink di Eropa selanjutnya akan dilakukan di Paris. Jadi kemungkinan besar Lisa memang saat ini tengah berada di Paris dan melakukan pekerjaan lainnya di tengah kesibukannya yang padat selama konser. Selain itu, sebuah foto yang dibagikan memperlihatkan Lisa bersama kedua pria yang diyakini adalah bagian dari Bulgari. Dalam foto tersebut, Lisa telah mengenakan make up yang cukup tebal khususnya di area matanya. Sepertinya foto ini diambil di sela-sela syuting hari ini. Sebelumnya juga, Jesse Babin selaku CEO Bulgari sempat mengatakan dalam salah satu wawancaranya bahwa kerjasama antara Bulgari dan Lisa di masa depan akan terus berlanjut. Dia mengatakan bahwa Lisa memiliki impact yang cukup besar terhadap penjualan Bulgari serta dapat menarik minat terhadap brand tersebut dengan berhasil menjangkau Gen Z khususnya kawasan Asia. Di sisi lain, DJ Snake baru-baru ini telah memention Lisa dalam konsernya di Thailand. Dalam video fangame yang dibagikan oleh penggemar yang datang di venue, kita dapat mendengar saat DJ Snake menyebut nama Lisa dan bagian Lisa dalam lagu kolaborasinya yaitu Sexy Girls diputar di sana. Sebelumnya juga, DJ Snake terlihat berkomentar dalam salah satu postingan yang Lisa bagikan beberapa waktu lalu dengan mengatakan, "Come back to Thailand, waiting for you." Yah, sayangnya Lisa saat ini tengah sibuk dengan konser Eropanya dan sedang tidak ada di Thailand sehingga mereka berdua tidak dapat bertemu lagi.